Yang kedua, kalau kita pengen hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, alihkan fokus Anda. Roma 8 ayat 5 berkata gini, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya dapat pewahyuan ini. What matters to you will come to your attention. Artinya gini, apa yang menjadi penting buat Anda yang akan mendapat perhatian Anda? Contoh, saya nggak pernah browsing-browsing tentang mobil. Karena nggak menarik buat saya. Saya nggak pernah tuh ke gereja orang ketika diundang khotbah, perhatiin speakernya merek apa ya. Nggak pernah. Ya, menurut saya, sound system nggak penting. Saya pernah tuh pelayanan di gereja yang speakernya pecah banget gitu, sember. Tapi saya merasakan hadirat Tuhan di situ. Dan saya nyembah Tuhan sungguh-sungguh sampai nangis, meler-meler. Saya diberkat. Saya nggak peduli tuh. Oh, singernya, mic-nya masih pakai kabel ya. Oh, pendetanya. Mic-nya masih pakai gitu ya? Enggak tuh, enggak peduli saya. Bahkan saya enggak tahu merek mic-nya apa. Karena enggak penting buat saya. Nah, apa yang penting buat kita? What matters to you will come to your attention. Jadi kalau Anda tuh, contoh ya, saya suka interior. Jadi ketika saya datang ke hotel atau ke rumah orang, saya tuh langsung jelalatan ngeliatin interiornya gitu loh. Langsung ngeliat plafonnya, lampunya, sofanya, mejanya, rak bukunya, karpetnya, granitnya, jendelanya. Saya liatin interiornya karena saya suka interior. Cakep banget gitu. Karena suka, karena penting buat saya perhatiannya ke situ. Sama nih, kalau Anda tidak bisa berhenti berpikiran kotor, itu karena fokus Anda adalah hal yang kotor. Hal-hal yang najis tuh menjadi sesuatu yang penting, ngambil porsi penting dalam hidup Anda, sehingga Anda khususin tuh suatu waktu di hari Minggu gitu misalnya. Suatu waktu di malam hari, jam berapa, khusus banget tuh. Mulai cari tuh gambar-gambar begitu gitu. Apa yang penting buat kamu akan mengambil perhatianmu. Kalau kita pengen berhenti berpikiran kotor, nenek-nenek pakai baju aja kita ngelihatnya seperti gak berpakaian, itu pikiran kotor, pikiran najis. Kalau kita pengen menghentikan pikiran najis dari pikiran kita, jangan nonton film porno. Jangan lihat gambar porno. Orang berpakaian rapi aja kita bisa ngebayangin dalam ya. Itu najis namanya. Kalau dosa begitu menarik perhatian Anda, karena mungkin jangan-jangan fokus Anda adalah perkara-perkara daging. Yang penting buat Anda tuh memuaskan hawa nafsu, menjadi lebih penting daripada menuruti Allah. Tapi karena bagi orang percaya yang cinta Tuhan, yang takut sama Tuhan, adalah kehendak Tuhan lebih penting, kebenaran Tuhan lebih penting, dia akan sanggup melawan dagingnya. Bisa gak sih berhenti berbuat dosa? Bisa kalau kita mau. Kalau kita gak nganggap sesuatu itu penting, kita gak akan fokus ke situ. Sebelum saya berusia 40 tahun, beberapa tahun yang lampau, saya itu tidak memusingkan merek-merek make up, merek-merek skincare gitu ya. Gak terlalu pusing dan jarang self-treatment. Dalam waktu-waktu saya traveling ke pedalaman, jemur-jemuran terus dan sebagainya, sampai kulit terbakar, bolak-balik, ngelotok, dan kemudian mulai tumbuh freckle di wajah, di tangan, saya nggak terlalu pusing itu. Karena fokus saya nggak ke penampilan, saya nggak terlalu fokus soal kecantikan gitu. Saya nggak fokus ke situ, oh harus jaga kulit gitu ya. Karena fokus saya ke bagaimana saya bisa menolong anak-anak di pedalaman. Kalau saya terlalu takut sama kulit saya terbakar, saya khawatir muka saya jerawatan, muka saya hitam, atau muka saya jadi banyak freckle, ya saya nggak bisa ke pedalaman dong. Nah karena wajah nggak jadi perhatian yang terlalu penting buat saya pergi ke pedalaman karena anak-anak Indonesia lebih penting buat saya. Tapi setelah saya umur 40-an ke atas gitu ya, dan kantung mata mulai muncul, dan garis senyum mulai turun katanya, saya mulai fokus cari skincare apa nih ya, yang bisa membantu menjaga keremajaan kulit biar gak cepet tua. Dulu yang kayak gini-gini nih gak penting buat saya. Tapi karena sekarang saya masih taping khotbah dan katanya penting untuk kelihatan cantik, kalau enggak pada gak mau nonton gitu kan. Kalau saya dandan sendiri tuh beda tuh sama yang saya didandanin. Anda bisa lihat dari videonya gitu ya. Kalau yang kelihatan bagus berarti didandanin orang. Kalau yang dandan sendiri dan hancur, garis hitam dan terlalu mengkilap di mana, nah itu pasti dandan sendiri. Apa yang jadi paling penting bagi kita akan menarik fokus kita. Kalau kita mau keluar dari dosa, alihkan fokus kita. Jangan fokus ke hal-hal yang cuma buat muasin hawa nafsu, muasin keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Udah mesti ganti fokus kita.